Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Modif Shop. Kali ini ada GL250RR. Ini modifikasi terbaru terekstrim di dunia permodifikasian. Jadi ini basicnya sendiri adalah motor GL. Ini sudah kita modif pakai fairing GBR250RR. Jadi namanya GL250RR. Penampakannya seperti ini. Sangat keren, luar biasa. Ini bagian depan sudah menggunakan lampu Proji dan lampu DRL ya, bagian atas seperti ini sangat keren sekali. Ini sampak depan. Untuk spionnya sendiri, ini spion model klasik ya, karena ingin mempertahankan konsep GL-nya. Penampakannya seperti ini. Ini kita lihat full bodinya. Buat teman-teman sebelumnya siapkan mental, jangan ditiru ya modif seperti ini sangat susah sekali. Ini bagian depannya udah keren banget. Untuk bagian belakangnya jangan kaget nanti ya, atau lihat bagian sampingnya. Kita lihat, sebelumnya kita ada iklan dulu ya. Iklannya apa, ini dia. Nah, ini ada tahu bulat nih. Ini digoreng dadakan 500-an ya. Kita lanjut lagi. Ini tampak dari depan seperti ini ya. Ini soknya dibuat lebih tinggi supaya apa? Karena ini untuk suspensinya biar enggak mentok nas spakbor. Dan ini jalannya ekstrim, biasanya lewat rute-rute yang off-road seperti ini. Jadi jaraknya dibuat agak jauh ya, biar aman, enggak sempal. Ini kita lihat dulu bagian depan ban. Ini menggunakan ban bekas ya, biar hemat. Kemudian piringan depan seperti ini. Ini piringan depannya menggunakan model seperti ini karena adanya ini. Ini masih bawaannya GL ya. Untuk shocknya, ini shock upside down terbaru seperti ini. Ya, ini upside down model terbaru. Ini biasanya upside down itu warna emas bagian atasnya. Ini yang emasnya di sini ya. Ini sangat keren, luar biasa. Kemudian ini kita lihat bagian knalpotnya. Ini menggunakan knalpot Ernen ya. Ernen ori. Ori buatan Purbalingga maksudnya seperti ini. Ini 250cc satu silinder. Kompresinya sangat besar, sangat bertenaga, mantap ini. Untuk selang tutup businya, ini menggunakan model racing. Ini harganya sangat mahal karena bekas ya, nggak dijual. Jadi penampakan full motornya seperti ini. Nah, ini konsep terbaru ya, modif ala kadarnya seperti ini. Jadi ini mempertahankan bagian belakang, mempertahankan konsep GL-nya. Kemudian bagian depan ini kita biar terlihat modern pakai fairing seperti ini. Ini buat nipu cewek-cewek ya motornya. Tampak depan sangat keren, tampak belakang, tampak samping beda-beda. Ini kenapa masih pakai ini, enggak pakai body fairing set sampai belakang sekalian punyanya GBR250RR? Kenapa? Karena ini biar bisa buat boncengan banyak. Ini muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan mungkin 7 orang sampai sini ya, bisa muat banyak. Karena kalau pakai model GBR250RR, kelemahannya belakangnya nggak bisa banyak-banyak, cuma bisa 2 orang aja. Kemudian ini ada pegangannya, ini sangat kuat seperti ini. Ini shocknya sendiri, ini juga sudah menggunakan shock tabung. Ini bisa disetel, setelannya ini di sini ya, modelnya touchscreen nih. Ini diputar-putar gini, nanti kalau kurang keras ini diputar-putar terus. Kalau masih keras diputar-putar terus sampai pas, nanti bisa gila ini yang nyetel ya. Kemudian ini bracketnya, ini kenapa bentuknya seperti ini?
C ini, karena C itu melambangkan huruf cinta ya. Jadi biar sesuci cinta yang punya motor seperti ini, kurang lebih seperti ini ya penampakannya. Ini untuk bagian ini, sebenarnya ini adalah lampu depan tapi dipasang di belakang ya, jadi seperti ini. Ini jadi buat manipulasi yang orang di belakangnya dikiranya mau maju ke sini padahal jalannya ke sana. Ini kalau nggak tahu, ini dikiranya lampu depan ya, motornya jalannya mundur. Kurang lebih seperti ini ya reviewnya. Kita lihat bagian speedometernya seperti ini, sangat sporty. Ini kecepatan maksimalnya 130 ya. Ini mesinnya Kawasaki. Mesin, maksudnya mesin speedometernya, bukan mesin motornya ya. Ini tombolnya juga sangat banyak. Ini untuk on off nya ini ada nosnya, ini buat nos cadangan. Dan spionnya ini sangat unik ya, yang ini bisa memantulkan, kemudian yang ini spionnya nggak bisa memantulkan. Kenapa? Ini karena kameranya tembus pandang, bukan karena memang kacanya nggak ada. Ini kurang lebih seperti ini ya penampakannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, jangan dipercaya video ini. Ini yang merekam lagi error ya, asal nyeplos saja ya. Ini namanya, buat yang mau modif seperti ini bisa langsung ke bengkel-bengkel terdekat, bilang aja namanya GL250RR, tampilannya seperti ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe channel Fiction Modif Shop. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.